Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kepada kita berkumpul lagi insyaallah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah Al-Quran yang mana kita sampai itu kepada bahagian hidayah-hidayah dan yang dapat diistinbatkan daripada potongan itu 124 sampai 141 itu berkaitan dengan dakwah Ibrahim alaihissalam dan penafian berkaitan Bani Israel atau Yahudi atau Nasrani dengan dakwaan mereka bahawa mereka dinisbahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi kita dah ambil itu dan dalam tafsir ringkas. Dan kemudian sekarang ini kita sambung insyaallah apa hidayah yang ditempuh oleh ini kita akan bincang tajuk akidah, kemudian syariah, kemudian masalah akhlak dan juga panduan dan juga tarbiyah daripada ayat-ayat berkenaan. Baik, hari itu kita ambil dua bahagian daripada tajuk akidah yang diperolehi. Yang pertama itu kita disebut berkenaan dengan bahawa la yanalu ahdi zalimin, la yanalu ahdi zalimin, telah mencapai perjanjianku orang yang zalim. Maka dekat situ dia kata ada dalil bagi kemaksuman para anbiya. Yang mana mereka, para anbiya ni dibersihkan oleh Ta'ala dosa dan mereka tidak tergolong golongan berkenaan. Bahkan kita faham, kita sebut kali-kali bahawa para anbiya bila berlaku dan mereka kesalahan hatta sebelum perutusan, lepas perutusan, ia adalah sebenarnya dari Allah Ta'ala untuk sebagai panduan yang orang-orang lain. Macam-macam Musa AS kan dia terbunuh orang tanpa disengajakan. Tapi lepas tu dia terus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bukan kata macam tengok penjenayah pun boleh jadi Nabi, tak. Ini kena salah faham. Bahkan Allah telah aturkan supaya dia dengan sebab pembunuhan tu berlakulah dia lari pergi ke Madian, dan daripada Madian ketika balik Madian lah dia balik lintas di di Bukit Sinai, Bukit Berpokok di Sinai untuk menerima wahyu. Memang Allah telah aturkan macam apa bila Allah kata wajib ta'ala qadari ya Musa, kau datang di atas qadar ketetapan wahai Musa. Mana kau datang ni pada dengan pusingan kehidupan tu, mana kau pergi sini kena lari sini, semua tu adalah sebenarnya daripada qadar Allah Ta'ala sampai pada hari dia dapat wahyu. Allah Ta'ala bagi tahu pada dia wajib ta'ala qadari ya Musa, kau datang adalah di atas qadar wahai Musa. Kau datang ke sini maksud dia termasuk dengan tadilah masa pembunuhan, macam Adam AS makan daripada pohon yang terlarang dan syurga untuk dia turun. Bukan maksud dia bersalah, dia berdosa dan sebagainya, dia adalah makhluk yang tak. Dia memang, kita kata, kesilapan dia berlaku tadi memang Allah Ta'ala dah aturkan supaya menjadi sebab untuk dia turun ke muka bumi. Itu je. Sebab itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW bila Musa AS bertemu dengan Adam, dia hujah Adam. Dia kata, wahai Adam, engkau bapak manusia. Allah Ta'ala jadikan kau dengan tangan dia. Allah Ta'ala sekian sujud pada kau para malaikat. Kenapa engkau keluarkan kami daripada syurga? Dia salahkan Adam. Adam jawab balik. Adam kata, wahai engkau ke Musa yang terima Taurat, Allah Ta'ala berkata-kata dengan kau, Allah Ta'ala sikit, dia sebutlah apa benda yang kelebihan Musa dapat. Tidakkan kau baca dalam Taurat bahawa aku telah ditentukan untuk turun ke dunia 1000 tahun sebelum aku dijadikan. Maksudnya sebelum aku jadi, dah ditentukan aku akan turun ke dunia, ke bumi. Bukannya kerana setakat tu. Tapi lah, walaupun begitu, Adam AS tidak apa berperangai seperti Iblis yang menyalahkan takdir di atas dosa yang dia buat. Macam Iblis pula bila dia dengan Allah Ta'ala, dia dengan lantang dia kata qala rabbi bima aghwaytani, dia kata Tuhanku dengan sebab engkau sesatkan aku, dengan sebab engkau sesatkan aku. Maksudnya dia salahkan Allah Ta'ala di atas kesesatan yang berlaku pada dia. Dia kata Allah Ta'ala yang sesatkan. Itu kita kata dia jadi berbeza tau attitude. Macam kita kata mukmin dengan kafir dalam masalah qadar ni lain. Yang kafir tadi dia belajar qadar, dia sebut tentang qadar untuk menyalahkan Allah Ta'ala dan dia tak nak bertanggungjawab di atas dosa yang dia buat. Sedangkan mukmin tak. Walaupun tengok kefahaman itu ada pada Adam AS ketika dia jawab pada Musa, dia tahu jawapan bahawa dia makan dari pohon terlarang untuk turun ke dunia. Bukan kerana disengaja nak bersalah. Tapi dia tak gunakan dalil itu untuk apa?
Mungkin depan Allah Ta'ala, depan Allah Ta'ala dia sebut Rabbana zalamna anfusana. Ini adab, adab, adab apa seorang mukmin dengan dengan Allah Ta'ala. Dosa yang kita buat tidak disalahkan Allah Ta'ala. Bahkan bahkan macam apa doa istiftah. Apa 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 bila bila antara doa istiftah Nabi dalam, dalam solat malam, kita labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu bi yadayk wa syarru laysa ilaik. Pun aku sahut engkau dan yang kebahagiaan apa hanya dari engkau. Dia kata wal khairu kul bi yadayk. Mana kebaikan tu di tangan engkau. Wa syarru laysa ilaik. Kejahatan tu tak dipulang kepada engkau. Kejahatan, keburukan tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adabnya. Apa kita tahu bahawa benda berkenaan dengan izinnya berlaku, tapi takkan kita balik kepada Allah Taala. Sebab itu para anbiya punya punya kedudukan maksum, sebab tu apa dikatakan maksum, sebab mereka ni orang mencapai janji Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Mereka dapat janji kan, bila orang kata la yanalu ahdi zalimin, tidak mencapai janji ko orang yang zalim. Maksud dia semua para anbiya bukan golongan berkenaan, bukan golongan yang zalim. Maka mereka adalah orang yang terpelihara. Bukan orang ya apa zalim. Hatta macam Yunus alaihissalam pun berlaku pada dia macam bincangan itu, berlaku di atas qadar juga. Supaya orang yang berdakwah belajar untuk bersabar menghadapi kaum dia masing-masing, bangsa dia masing-masing, tidak cepat mengeluh, tidak cepat apa cepat-cepat putus asa. Itu itu benda tu. Hatta nak, tapi walaupun keadaan apa berlaku pada Yunus, Nabi kata, janganlah seorang itu mengatakan dia lebih baik banding Yunus bin Matta. Janganlah seorang tu merasakan dia lebih baik berbanding Yunus bin Matta. Ini sabda Nabi. Maksudnya apa berlaku pada para anbiya itu yang kita fahamkan bahawa ia bukannya benda yang dikenaki oleh mereka ataupun kelalaian mereka, tapi ia apa yang Allah Taala aturkan agar mereka bergerak di atas qadar sampai kepada kedudukan kisah berlaku, supaya apa yang jadi pengajaran kepada kita. Faham eh? Yang kedua itu kita ambil bahawa apa bertawassul dengan dan berdoa kepada Allah Taala terjadi dengan namanya yang baik. Itu bila dalam doa Ibrahim alaihissalam dan Ismail, kita waktu ba'alina innaka antat tawwab rahim. Dan waktu ba'alina beri taubat ke atas kami, sungguh engkau maha beri taubat lagi maha penyayang. Tunjukkan bahawa adanya apa tawassul menggunakan nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini antara tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan. Sedia orang tersebut doa Allah Taala, seru minta pada dia sambil menyeru, memanggil dengan nama-nama yang Allah Taala letakkan pada dirinya. Itu yang terbaik. Okey. Ataupun dengan nama rekaan dan sebagainya, itu tak datang. Baik, hari ini sambung. Di antara tajuk-tajuk akidah yang ada dalam ayat 124 sampai 141 surah Al-Baqarah adalah hidayah yang benar, hidayah yang sebenar-benarnya tiada bersama-sama Yahudi, tidak juga bersama-sama Nasrani. Ini kadang-kadang macam zaman kita sekarang ada orang yang liberal kan. Dia kata semua kebenaran itu apa subjektif. Manusia ikut pada siapa-siapa. Boleh jadi pada orang ni, boleh jadi pada orang ni, boleh jadi pada orang ni. Jadi orang macam ni lah yang suka kadang-kadang cari meditasi dan yoga untuk ketenangan. Ambil sekian daripada bangsa ini, ambil sekian daripada bangsa itu. Dia nak berdekat diri pada Tuhan pakai sumber-sumber ilmu yang luar daripada Islam. Saya cerita kan seorang doktor perubatan. Dia menulis. Bahkan dia pergi seminar-seminar. Mana Hinduism punya seminar tentang yoga dan sebagainya, dia presentator. Antara yang present macam dia nak menyatakan bahawa apa guru-guru apa yang apa dia kata dia ada guru lah, tapi dia ni ikut tarekat lah. Saya ada syekh saya apa Hisham Kana apa Nazim Haqqani waktu sekian sekian, dan juga disebutlah nama apa baba ini apa guru apa dari Hindu untuk dapatkan apa spiritual apa mentor kan. Ini benda ni berlaku masyarakat kita sibuk kononnya dalam tu, mungkin dia benar mungkin dia benar. Tidak ada kebenaran sebenarnya bersama, tidak pada Yahudi, tidak pada Nasrani, yang kita kata dekat zaman dengan kita. Apalagi yang lagi jauh? Apalagi yang lagi jauh? Yang lebih jauh, ribuan tahun lebih awal daripada Yahudi Nasrani, lagilah tak lagi masalah. Dan hanyalah, dia kata, kebenaran yang sebenar-benarnya dengan mengikuti agama Ibrahim yang diwarisi ia oleh Muhammad SAW. Yang diwarisi oleh Muhammad SAW. So, itu yang kenapa Nabi Muhammad SAW apa? Diterangkan dalam Quran millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimin min qabl, dialah yang menamakan kamu muslim sebelum daripada ini lagi. Dan itu Allah Taala clarify dalam Quran apa tentang apa, nama apa apa agama ni ataupun panggilan tentang apa tentang mana dia
millata abikum Ibrahim. Surah Al-Hajj ayat 78. Tak depan. Saya buka, saya buka. Tulis, kalau nak tulis nota, tulis. Tak, surah Al-Hajj. Ayat terakhir surah Al-Hajj. Ya. Ah, ya ya, mari saya baca ayat tu. Surah Al-Hajj. Ayat yang ke 78. Okey. Tak. Ada yang tekan ayat 78 surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wajahidu fillahi haqqo jihadih. Dan berjihadlah kalian pada Allah, di jalan Allah Ta'ala, sebenar-benar jihadnya. Huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Dialah memilih kalian. Dialah memilih kalian. Dan tidak dia jadikan ke atas kalian pada agama. Dalam agama ni, sebarang kesempitan. Millata abikum Ibrahim. Agama bapa kamu, Ibrahim. Agama bapa kamu, Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah ya Allah Ta'ala yang menamakan kamu muslim sebelum ini dan pada ini. Mana sebelum? Sebelum ini, sebelum Muhammad SAW dan sebelum ini lagi. Dan pada ini, pada apa yang turun pada Muhammad SAW. Sebelum ini, before this and this. Apa in Islam sekarang. Liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum. Supaya menjadi rasul ke atas kalian sebagai saksi. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kalian menjadi saksi-saksi ke atas sekalian manusia. Ini dengan apa, dengan satu riwayat hadis Nabi kata bila para anbiya dinafikan, didustakan pada hari akhirat nanti, ada para anbiya kata kat mana saksi? Mana ada rasul bercakap, lepas tu rasul tu kata umat Muhammad adalah saksi mereka. Dan saksi itu, penyaksian itu berlaku dengan sebab kita ni menyaksikan Al-Quran itu benar. Kebenaran Al-Quran, berdasarkan Al-Quran. Semua sekali, Nuh telah menyampaikan, Ibrahim telah menyampaikan, Syuaib telah menyampaikan, Saleh telah menyampaikan. Mana semua para anbiya tadi telah bekerja dan berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi saksi dengan apa? Dengan rekod yang kita ada. Dengan Quran itu. Bukan dengan yang lain. Dan kita percaya, bukan sangat percaya. Maka kita sanggup untuk bersaksi. Menjadi penyaksian. Sebab ini rekod. Macam kita tengok surat beranak orang lah. Surat beranak, kita tengok surat beranak kan. Kita nampak surat beranak tu. Jadi kita saksi lah. Biarpun kita bukan apa, bukan tuan asal, tapi kita yang apa, tengok rekod surat beranak tadi. Macam perempuan lah, kalau buat penyusuan kan, buat penyusuan, seorang wanita buat apa, boleh menjadi saksi ke atas penyusuan tanpa orang lain hadir. Sebab benda tempat yang lelaki tak ada. Maka kalau seorang apa tu, dia nak kahwin, kemudian ada orang kata, kau dulu menyusu dengan budak perempuan tu, kau menyusu dengan budak perempuan tu dengan satu mak susuan, maka boleh, tak ada benarkan kahwin. Walaupun mungkin, tak makcik tu lupa, walau. Pasal kebaran kalian tu besar. Dia silap tak kahwin, tak apa. Kalau silap tak kahwin macam mana? Dia silap tak kahwin. Sebab benda tersebut dalam keadaan di mana kalau dia kahwin haram. Bukan kawan dia kahwin makruh. Faham tak? Jadi dengan sebab itu, kita kata dia punya aksian seorang wanita diterima. Dan tempat-tempat macam tu. Kalau kata, jadi kalau wanita tu dia kata dia nampak, dia orang lain. Terisiasi lah, walaupun dia kata, tapi makcik ni entah, makcik ni entah. Penyaksian dia, macam sekarang ni, apa dia nampak je saksi. Sekarang apa kita terima daripada Al-Quran, menjadi bahan bukti di hari akhirat nanti, untuk kita kata bahawa semua para anbiya telah bertugas. Seperti ni kedaki Allah Ta'ala, tanpa sedikit pun kecuaian. So kita adalah saksi. Tu yang kita katakan, wa takunu syuhada 'alan nas, kamu saksi ke atas sekalian manusia. Fa aqimus salah, maka dirikanlah solat. Wa atu zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa'tasimu billah, berpeganglah kamu dengan Allah. Ini dengan wahyu Allah Ta'ala. Huwa maulakum, bila Tuhan kamu. Mana Tuhan kamu? Allah. Tak ada Tuhan lain. Tak ada maulana kepada yang lain, tak ada. Tak ada maulana ke apa kan. Maula kita adalah Allah. Tuhan kita sebenar adalah Allah Ta'ala. Itu masalah dia. Huwa maulakum. Kita macam ni. Panggil Nabi dengan nama biasa, memang kurang ajar lah. Kata, Muhammad kan, itu para sahabat Nabi pun tolak diorang. Kan, bahkan panggilan dia, ya Nabi Allah, ya Rasulullah dan sebagainya, untuk panggilan. Ayuhan Nabi, wahai Nabi.
untuk panggilan hormat. Tak dipanggil dengan nama. Maka panggilan nama ni adalah benda pelik lah. Sikit kurang apa, kurang sopan. Bahkan orang yang atas kepada bawah, bahkan tu orang Arab kadang-kadang nama dia ada kunyah. Abu Muhammad, Abu Ali sebagainya, panggilan yang semua orang boleh pakai. Orang muda dia boleh pakai, orang tua dia boleh pakai. Jadi dengan tu kita gelar panggilan orang dengan kunyah ni, dengan gelaran apa, bapa apa kan, bapa Abu kan. Itu adalah panggilan yang paling hormat. Paling terhormat sebenarnya. Zaman dulu itu paling terhormat. Jadi saya tak langsung itu sebab panggilan macam Abul Qasim dan sebagainya guna macam tu. Dalam masa yang sama tidak boleh panggil ni, tapi janganlah sampai kita panggil Nabi Tuan dan sebagainya macam apa berlaku pada orang Nasrani. Yang diorang panggil apa dia punya apa Nabi Isa Lord. Lord Tuan lah tu, Lord. Kan Tuan. Tapi ada yang salah baca, dia kata Lord tu Tuhan. Ini kita guna sesat kan. Gelaran tu macam Lord kan, memang biasalah. Even suami pada zaman Nabi Yusuf AS. Isa bawah lagi kan. Yusuf AS pada zaman dia, Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran kisah surah Yusuf, suami itu dipanggil dengan Tuhan. Kan waktu ketika apa isteri menteri itu lari. Kan wastabaqal bab. Kan. Dan mereka berdua berlumba ke pintu. Waqaddat qamisuhu min duburin. Dan dia cari baju Yusuf dari belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan mereka berdua terserempak sayyidaha. Sayyid ha. Sayyid ha. Ah, tuannya dipanggil tuan. Once before dipanggil suami itu tuan. Memang adalah penggunaan. Yang tu kena para ulama kata bahaskan masalah penggunaan maula pun macam tu jugalah. Macam maula ni kan. Juga dalam hadis Nabi SAW, maula ni jadi untuk pembebas. Macam sauban maula Rasulullah. Atau orang dibebaskan. Maula boleh kena dua. Boleh jadi tuan, boleh jadi hamba. Atau orang yang dibebaskan. Orang yang dibebaskan. Macam orang yang dibebaskan Nabi SAW, dia panggil macam apa, sauban. Dan salah seorang sahabat. Sauban maula Rasulullah. Humran maula Uthman. Antara orang yang banyak maula ni, Abu Bakar lah. Dia banyak bebaskan para sahabat. Itu tak orang bawah jagaan. The word is maula, bawah jagaan, under protection. Ini wali, ini maula. Tapi the two words boleh pakai dua-dua. Wali untuk pelindung, wali yang dilindung. Macam Allah wali orang beriman, Allah pelindung orang beriman. Dengan juga awliya Allah, wali-wali Allah. Maksudnya orang-orang lindungan Allah, orang-orang yang tak lindungi. Macam maula. Dia satu isim fa'il atau satu isim maf'ul. Wali, maula daripada waliya dua-dua. Daripada waliya. The same root word. Tapi satu jadi maula, dia isim maf'ul dia, maula. Maula. Jadi maula ni isim maf'ul bagi wali, waliya. Jadi tapi dalam konteks penggunaan, dia pakai dua-dua arah. You can say the guardian is wali, yang dijaga pun guarded pun wali. Itu antara gunakan ala inna awliya, ala surah Yunus ayat 62. Ala ketahuilah inna awliya Allah, sebenarnya wali-wali Allah. Maksudnya orang-orang lindungan Allah, bukan pelindung-pelindung Allah. Faham tak? Bukan pelindung-pelindung Allah. Orang-orang lindungan Allah Ta'ala. La khawfun alaihim, tiada ketakutan ke atas mereka. Walahum yahzan, mereka tak akan bersedih. Siapa mereka? 63 kata alladhina amanu, orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Iman, bertakwa, itulah wali-wali atau orang-orang lindungan Allah Ta'ala. Dan ayat lain Allah kata, Allah waliyul ladina amanu. Allah wali orang beriman. Allah wali, itu pelindung orang beriman. Dan dalam konteks ni kita lah maulah macam tu kak. Maulah digunakan oleh para sahabat Nabi dahulu. Dia tak panggil tuan, dia panggil orang yang bawah. Orang yang bawah tanggungan, tu panggil maulah. Ataupun yang bebaskan, panggil maulah. Dibebaskan. Macam zaman sekarang ni digunakan untuk macam angkat lah. Maula. Maksudnya orang bawah jagaan. Orang bawah seliaan. Orang bawah apa tanggungan. Maula yang ditanggung. So jadi the word tu boleh pakai dua-dua. Cuma kita kadang-kadang dia lah macam kataan sayyid dan sebagainya. Benda tersebut ialah one part is actually apa memang digunakan. Dia ada part kena jaga-jaga. Jangan sampai peringkat apa pengagungan memula luar batasan. Ya, ada saya tengok satu ceramah. Bukan ceramah. Dia orang ni, penceramah apa, ustaz ni,
dia lepas kuliah, dia duduk macam ni lah. Betul ada seorang rekod apa perbualan dia. Dia kata betul orang marah bila kita apa, orang menegur kita apa, memuliakan Rasulullah lebih batasannya. Tapi dia kata apa batasannya? Dia kata apa batasannya? Sebab dia kata tengok dalam Quran Karim Allah Ta'ala nyatakan, dia kata innal ladhina yubai'unaka innama yubai'unallah. So, orang-orang yang membai'ah engkau, dia bai'ah Allah. Radullah faqa'idihim. Tangan apa, tangan Allah atas tangan mereka. So, tangan siapa yang atas? Dia datang fizikal. Mula lu tak nak umpamakan Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia kata, tangan siapa atas tangan para sahabat? Kata tangan Rasulullah, dia kata. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Yang melemparnya Rasulullah. Tapi ya, Allah Ta'ala kata, Allah yang melemparkan. Itu pemuliaan, dia kata. Tapi last sekali, ending dia, kalau macam tu Allah Ta'ala letakkan, macam mana-mana doa pada Nabi, sama macam doa pada Allah. Minta pada Nabi, sama macam minta pada Allah lah. Ini ada video dia. Ya. Ada Habib seorang. Dia cakap macam tu. Saya kata gila. Ini di hujung tu nak pergi mana. Bila dia kata sanjung Rasulullah. Pasal diorang minta kan madad, madad ya Rasulullah kan. Sekarang dia pasal orang persoalkan kenapa pergi minta dengan Nabi. Nabi suruh minta dengan Allah. Tapi dia kata pemuliaan Nabi apa batasannya? Apa batasannya? Dia kata. Dia kata apa batasannya? Tapi masalah sekali that wording tu itu sangat bahaya. Sebab once jadi kita langgar arahan Nabi. Nabi kata la tatruni, yang kalian mengagungkan aku. Kama tatrun Nasara Al-Masih Maryam. Macam mana mengagungkan, memuliakan orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Al-Masih Maryam. Jangan kamu. Yang Nabi kata jangan, janganlah. Tapi lagi. Dia tak ada kepatuhan tau. Dia tak ada ketaatan kepada perintah Rasulullah. Lepas tu ada kelakar yang separuh tu kan bila kita cerita macam ni. Tapi raja Saudi elok je nama dekat Kaabah. Dia pasal dekat kata perasan kan. Benda tu bila kan kelamu Kaabah tu dengan tulisan apa ni kan. Lepas tu kat ujung tu dia hadiah daripada siapa, dicetak oleh siapa, ada dia buat satu buah bulatan kecil. Kemudian dia tulislah nama raja. Tu ada je nama raja kat situ. Boleh je pula. Dia jadi perangai tak senonoh lah. Orang kata jangan pakai kasut apa terbalik. Orang tu banyak tak ada perangai orang kan. Kita tegur dia buat, dia tegur dia tunjuk jadi kat orang lain. Kita kata salah. Orang tu dia sibuk. Kita bagi teguran pada dia. Sebab ada sekali tu macam kes letak nama Nabi sebelah. Nama Allah Ta'ala macam ni. Allah Muhammad. Para ulama keluarkan fatwa tentang perkara ni. Tak boleh. Sebab dia kena rendah sikit. Ada tempat saya tegur, dia turunkan sikit. Mana Allah rendah sikit, Muhammad rendah sikit. Boleh letak. Rendah sikit. Rendah sikit. Bukan dalil pada cincin tu. Dalil tu sebenarnya pada masalah apa pengagungan Nabi tu. Dia tak boleh setara dengan Allah Ta'ala. Nabi Allah Ta'ala tak ada need. Tak ada setara dengannya. Bukannya macam timbal balik Allah malam, Nabi Muhammad siang, bukan. Ini kan black and white kan? Dia siapa terang, mana terang mana gelap. Ini bukan yin and yang lah. Nabi Muhammad dengan Allah Ta'ala bukan yin and yang. No. Macam orang Cina kan. Yin and yang. Siapa yin, siapa yang. Apa hal? Gila ke? Kan? Even macam syaitan ni tadi. Musuh Allah Ta'ala. Bukan kerana dia layak. Bukan kerana dia macam kuasa jahat adalah daripada syaitan. Kuasa baik daripada Allah Ta'ala. Tak boleh. Dia tak ada kuasa. Tu kena faham. Pasal Allah Ta'ala yang bertembung sekarang ni. Para anbiya dengan syaitan. Ya. Wali-wali Allah dengan apa wali-wali syaitan dia. Tapi tidak timbul tajuk mana syaitan setara dengan Allah Ta'ala. Mana setara macam lawan, macam layak berlawan. Tak layak berlawan pun. Allah Ta'ala izinkan berlaku supaya dia boleh goda kita. Itu je. Nothing more than that. Kan? Bila Allah Ta'ala izinkan itu sebab dia boleh buat. Kalau tak, Allah Ta'ala izinkan tak boleh buat. Dia bukan sebab kerana dia ada keupayaan dan kuasa. Diizinkan Allah Ta'ala. Sebab kenapa bila kita apa belajar isti'adzah kan, kita terus balik kepada Allah Ta'ala. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Balik terus Allah Ta'ala. Tak boleh. Jadi macam peletakan apa setaranya Nabi dengan Allah Ta'ala sebagainya. Itu masalah. Minta pada Nabi macam minta pada Allah. Dalil dia yadullah faqa'idihim. Wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Bukan kau melimpar, kita kau melimparkan. Allah yang melimparkan. Allah yang mana. That one thing tu masalah lah. Dia tak boleh macam tu. Kena ada masalah apa, jaga. Pasal perkataan apa, maulah ni tadi. Dari pengertian sebenar, ada hanya Allah Ta'ala. Kalau kata pembebas, pemerdeka, iyalah. Kira maful mutlak lah. Maful mutlak. Bukan maful mutlak.
Dia kan maf'ul mutlak. Dia cakap eh. Maf'ul mutlak ni dalam kedudukan apa, kalau kedudukan ayat dekat sini itu bukan maf'ul tu. Bila huwa maulakum tu kan khabar. Dialah maula kamu, dialah tuan kamu. Dialah tuan kamu. Fa ni'mal maula, maka dia sebaik-baik maula. Wa ni'man nasir, sebaik-baik pembantu. Sebaik-baik tuan dialah. Sebaik-baik pembantu dialah. Macam doa Nabi lah. Nabi kata apa? Allahumma inni ala Allah apa? Allahumma inni alika malakan. Tentang pembersihan hati. Allahumma ati nafsi taqwaha. Lalu datangkanlah pada hatiku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah ia. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik menyucikannya. Anta waliyuha, engkaulah pelindung dia. Wa maulaha, kenapa? Tuannya. Tuan hati kita pun Allah Ta'ala. Tak ada siapa menguasai hati kecuali Allah Ta'ala. So orang kita macam peliklah dia macam, tapi kuasa syaitan kuasai hati. Dia pengertian tu ada ni sikit. Allah Ta'ala izinkan syaitan kuasai. Bukan syaitan berjaya apa, bertolak tarik kuasa dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Tolak tarik kuasa dengan Allah Ta'ala tak ada. Benda tu bukan datang wording daripada Nabi ajar. Itu sebab kenapa benda tersebut. Sebab balik pada asal, memang kita kata kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dan lebih baik tak usah sebut. Tahu, lebih baik tak usah sebut. Ada dikatakan bahawa dia benda diriwayatkan daripada Umar, ada kata daripada Abu Bakar. Tapi tak sahih. Kadang-kadang kata itu elakkan. Kadang-kadang ayat-ayat tu elakkan ayat tadi. Mana-mana tak perlukan kepada kita mengisytiharkan macam tu. Dalam isytiharan tadi kadang-kadang kena double meaning pula. Untuk ada penjelasan pula. Kalau baik ni, memang yang keburukan tadi juga daripada Allah Ta'ala. Takkan berlaku keburukan kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Cuma masalah melalui diri kita dan sebagainya. Dia tak sebut pun tak apa. Tak tutup majlis dengan benda tu. Mana tak perlukan tutup majlis dengan kalimah sebut. Bukan sunnah pun. Melafazkan kalimah berkenaan di akhir ucapan. Dari sekolah. Sekolah banyak benda. Baru ni apa dah apa ada apa buat syarahan satu tempat. Lepas tu dia kata, okey ustaz, kita mula dulu kita buat Asmaul Husna Rashid. Kita tak apalah. Dia buka lah komputer sementara dia tunggu dia orang ni. Rupanya dia suruh bangun. Dia suruh bangun. Jadi audiens bangunlah, saya pun tak tahulah. Tak tahu lah apa benda pandangan dia pada saya. Ya pasal tak ada pun arahan untuk kena macam jadi macam lagu negaraku pula. Tahulah. Baik. Yang ini saya nak tanya. Yang selalu diorang buat art-artnya Muhammad, Allah Muhammad kan, kita gantung kan, itu lebih baik tak usah gantung lah. Tak usah gantung pun tak apa. Mana Allah di hatiku, dia Allah di atas rumahku. Tak, memang benda tu macam ni. Ada macam, dia give and take kan. Macam Imam Malik rahimahullah dahulu, Imam Ahmad bin Hanbal, bila orang tanya berkenaan menghiaskan Quran dengan tulisan emas dan sebagainya, dia kata kalau tak dibagi pada orang-orang raja-raja yang tak pandai ni, kan raja yang tak pandai, dia kalau tak digunakan duit ke situ, kepada benda ni, dia akan guna pergi beli perempuan nyanyi. Biar dia guna kat situ, kadang. Lagi baik daripada digunakan ni. Kadang-kadang kata gantung tu, gantung lain lah. Tak payah. Itulah untuk orang awam, kita kata okey lah. Tapi untuk orang yang dah belajar, tak payah. Tak payah, tak perlukan. Itu bukan tanda anda Muslim. Muslim dengan perbuatan, bergerak dengan amal. Bukan Muslim dengan gantung ayat. Nampak ada Assalamualaikum tu Muslim lah tu. Ha? Tak ada lah pun. Orang Cina gantung tanglong, awak gantung Bismillah. Tak ada lah. Muslim lah. Tak ada. Bahkan tak ada benda pelik-pelik tu lah Muslim. Kalau ada patung tu kita macam kan? Ada kat luar tu, kat garden tu letak apa macam yang Mak Saleh punya apa? Yang apa yang Gnom. Ha, apa makhluk apa orang kenik ni letak kat ni jaga taman, bodoh betul kan. Lain sekali nanti nak tebas rumput, panggil juga apa bangla, bayar bangla juga kan, Bangladesh yang kerja rumput. Tak ada pun apa makhluk yang letak gantung situ pergi tolong potong rumput. Kalau ni kata makhluk potong rumput, saya letak sebiji kat rumah saya. Setiap bulan sebulan sekali kena panggil, bang boleh potong rumput, petang saya datang ni. Ha? RM7 mahal ni kau. Tempat kau pasal? Ni lah kawasan lah. Ni lah kawasan kecil dalam 40. Tapi gitulah. Letak benda pelik-pelik. Nampak situ kita macam Muslim ke? Macam apa dalam rumah patung gajah bersepa-sepa. Ada orang tu. Hamba Ta'ala tu. Saya tak tahu. Mungkin abang tu dia masih lagi ada tau dalam hati dia. Bukan. Dia ni asal India masuk Islam.
dia Hindu masuk Islam. Dia mu'alaf, asalnya mu'alaf lah. Bertahun-tahun kahwin, dah beranak, bersepah-sepah. Bukan mu'alaf dah sebenarnya. Sepatutnya tak ada lafaz mu'alaf tu, tak ada dah. Mu'alaf ni pada permulaan, tahun pertama mungkin. Dah masuk tahun kedua, ketiga tu, kan mu'alaf dah nama dia. Asnaf boleh masuk miskin, asal miskin. Kalau dia kata asnaf ketika mula masuk Islam je. Lepas masuk Islam bertahun-tahun, tak panggil asnaf dah. Tak panggil asnaf zakat pun tak masuk dah. Tak masuk dah. Tapi lah, kalau diorang tertindas dan sebagainya, atau tertindas, bukan sebab dia masuk Islam je. Muslim yang lama Muslim pun kena bagi juga duit. Nanti mu'alaf ya, mu'alaf. Alhamdulillah. Dia macam kerajaan Saudi, dia mudah mu'alaf. Kalau pelajar-pelajar yang datang negara kafir kan, macam Thailand, Vietnam ke, Filipin ke, Singapura ke, asal negara kafir, dia benarkan belajar dengan mudah. Bukan mu'alaf. Muslim yang berada di negara kafir, mudah. Macam tu juga dengan apa orang yang baru masuk Islam, anak masuk Islam pun dia mudahkan. Tapi Muslim yang dari kecil Muslim kan, walaupun keluarga bangang dan sebagainya, still dia tak mudahkan. Sebab alasan dia negara Islam. Marilah dulu pun PM kita yang dulu pun mengaku negara Islam. Dulu kita pelajar Malaysia di Azhar, Al-Azhar Sharif. Bukan setakat belajar percuma, tahun-tahun bayar dalam berapa ringgit je yuran. Tapi dapat pula allowance. Dapat allowance. Tapi lepas PM kita datang kata kita negara Islam dan sebagainya, tak perlukan bantuan. Tak dapat dah. Habis lah. Wallahu a'lam. Ni mulut gatal tau. Dalam Islam macam ni, ada benda yang Nabi sebut. Yang saya pernah tegur kawan saya. Saya dia kata nak tanya benda tu. Saya kata jangan tanya. Saya kata kau tanya nanti masalah. Kalau orang lain kena dengan kau, tak boleh. Dia kata apa salah tak boleh. Saya pun kata, dah hadis Nabi. Nabi kata, akbarun nasi jurman. Manusia paling besar jenayah dia, salah dia. Man sa'ala man an mas'alatin. Siapa-siapa tanya, orang yang bertanya tentang satu persoalan, yang la yuhramu, tak diharamkan benda tu, illa bi mas'alati. Kecuali dengan sebab dia punya soalan. Because dia soal lah, maka orang lain tak dapat. Orang paling besar masalah. Nabi kata, orang paling besar kesalahan. Kena tak ada soalan ni, tak ada. Betul, dia katalah. Benda tu, lepas tu dia buka. Lama dia macam buat macam, iya ke? Lepas tu dia satu hari dia datang balik. Ana buka dia solihin. Betul lah ada hadis tu. Dia ingat aku tipu dia. Dia kata kan, dia kata jangan. Itu kan dalam cara bercakap, kita fikir macam tu. Kita nak tanya satu benda, tanya. Jangan kita tanya. Jadi harap, yang tanya. Macam pakai, macam kita jumpa orang lah. Yang tanya pakcik tu, pakcik, ayam ni sembelih cara apa? Cik beli ayam. Okey, ayam duit pakcik beli ni duit apa? Duit rasuah ke? Duit sekian. Habislah. Benda, jangan tanya. Start tanya je. Habislah. Ada masalah ni. Lagi teruk yang Nabi untuk point kan pada orang pada keseluruhan. Benda yang ditinggalkan oleh agama tak dipersoalkan. Datang kita cucuk. Sepuluh sekali keluar soal ujung ni. Salah. Habislah. Semua tak boleh. Tu saya kata dia kadang ada orang dia cakap benda tak haram pun untuk orang lain tapi jadi haram sebab dia. Ni orang paling besar dosa. Paling besar kesalahan. Muslim yang paling teruk kesalahan dia adalah Muslim macam ni. Itu masalah tak ada ilmu tu sepatutnya dia belajar. Kalau tidak diam dan gatal bercakap. Pasal dia orang pandai orang macam ni. Dia pandai bercakap kepada ustaz, sibuk jangan sibuk. Tak tahu ekonomi, tak tahu teknologi. Dia macam tu kan ustaz dia tak tepi. Tak tahu manajemen. Yang pun ustaz tak pandai manajemen pun. Tak pasal bina manajemen, pengurusan lah ini dengan pembelajaran. Sebab kenapa kita kena asingkan masalah pengurusan dan juga ni. Ada orang kata tapi Nabi perlu mengurus. Nabi mengurus dengan wahyu. Nabi mengurus dengan wahyu. Bahkan Nabi tak mengaku sebagai raja pun. Sebab kenapa satu benda yang kena faham. Dan konteks Rasulullah SAW. Baginda punya apa ketepatan dalam maklumat, dalam pengetahuan. Bukan masalah kerana strategi. Ada orang dia ingat strategi. Salah. Nabi menang sebab wahyu. Kita kadang-kadang ada salah faham. Kita ingatkan itu strategi. Panduan untuk kita, ya. Tapi apa outcome kita dapat, redha. Kita cuba buat cara Nabi. Tapi tak berjaya. Dan kita redha je lah. Redha je lah. Tapi untuk katakan bahawa strategi tak kuat lagi, patut kita lebih menang kerana kata-kata Ali bin Abi Talib. Kebenaran yang apa dengan sistem. Apa sistem akan ditewaskan oleh kebatilan dengan sistem, dengan peraturan. Mana-mana macam ni ditimbulkan. Pelik betul. Ini strategi. Ini benda yang... Ha?
tak tahulah. Syiah suka nukil kan, kita datang kita kita pakai buat buat apa? Buat gerakan parti politik dengan dengan kalimah itu. Sistem dia salah lah. Kita kita sekarang macam ni. Dalam konteks Islam tadi. Apa kita kata apa yang Nabi SAW buat memang jadi panduan kita. Cara Nabi tunjukkan mana hubungan dengan Allah Taala, hubungan kita dengan manusia yang lain. Itu kena kena kita kena follow. Tapi cara macam contoh macam kenapa Nabi berjaya? Soalan tak boleh keluar. Don't ever ask why Nabi berjaya. Jangan tanya kenapa Nabi berjaya. Sebab persoalan tu balik sebenarnya satu satu benda je. Wahyu. Bukan sebab strategi pandai. Ada orang kata tengok piagam Madinah Nabi buat sekian. Itu bukan bukan sebab Nabi perancangan. Itu wahyu. La ilaha syarikalah. Wahyu. Sebab apa dapat pada Muhammad, dapat pada Ibrahim, dapat pada Nuh. Sama je. Cuma masalah kaum-kaum tadi bukan kaum yang terakhir untuk terima wahyu. So, jadi Allah tak persiapkan mereka menjadi kaum yang elok. Itu je. Tapi untuk katakan Ibrahim tak pandai strategi, takkan kot. Tak beriman seorang pun. Nuh AS tak. Wama amana ma'ahu illa qalil. Tak beriman dengan kecuali sedikit saja. Yang beriman dengan apa? Dengan Nuh. So, adakah salah strategi? Orang tak baca habis tau. Dia baca separuh, lepas tu dia tinggalkan. Memang kita kata dalam konteks masalah pendakwahan tadi, kita tengok orang kita boleh nilai. Macam kalau ada jumpa orang yang mudah, ada orang yang susah, itu benda tabi'i. Ada masa kita sedih, ada masa kita gembira. Itu tabi'i. Bukan benda sentiasa hijau je, sentiasa cerah. Ada masa boleh gelap-gelap lah, kalau tak nak jadikan. Kita terima, kita kena reda dengan outcome usaha kita. Tapi orang kita sekarang macam dia ada idea. Kenapa Nabi berjaya? Kerana Nabi telah menyusun strategi. Bukan strategi, itu wahyu lah. Ikutkan para sahabat. Para sahabat mempersoalkan banyak benda. Yang tak berhati pun kalau boleh. Tapi kena usaha senyap. Macam Umar ketika mana apa dah perjanjian Hudaibiyah kan. Dia kata, bukankah kita benar? Bukankah Rasulullah? Bagi dia, kenapa tak tunggu? Lawan je. Tapi Nabi kata, bahkan last kali jawapan Abu Bakar apa? Bila Umar duduk macam tak puas hati kan. Lebih lagi ketika tu Abu Jundal bin Suhail, anak Suhail bin Amr, diikat dibawa balik ke Mekah. Kes dia pasal dia gatal pergi masuk. So bapak dia tangkap ikat dia. Lepas perjanjian dibuat, bapak dia kata, ini masuk dalam perjanjian ni. Mana-mana orang Madinah pergi ke Mekah kena tahan, orang Madinah tak boleh minta. Orang Mekah tahan, orang Madinah tak boleh minta. Faham tak wording tu? So jadi Abu Jundah apa Suhaib bin Amr lepas perjanjian buat, dia bawa keluar anak dia untuk provoke orang Islam. Depan-depan dia provoke. Yang anak dia pula Abu Jundal, orang Islam sekalian, kau biarkan aku dibalikkan. Boleh tolonglah aku bla 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 kan. Dia macam tu tau. Umar pergi dekat sebelah dia, Umar hulur pedang. Umar hulur pedang, so pancur kepala bapak dia. Pasal dia buat kerja ni bapak dia. Suhaib bin Amr. So Umar hulur pedang. Umar pergi dekat dia. Ketika tu Umar sangat geram lah. Kan ikutkan kita kan di atas kebenaran. Dia atas kebatilan. Engkau Rasulullah. Apa salah besar kita kena tunduk? Macam itulah keadaan dia. Lepas tu bila dia cakap dengan Abu Bakar, Abu Bakar kata apa? Huwa Rasulullah. Abu Bakar diam. Syiah gatal pakai cerita ni. Tengok dia kata, Umar tak cukup dengan Rasulullah kata, tapi tunggu Abu Bakar kata, boleh dia percaya. Adalah pula. Bukan. Dia kena confirmation, comfort. Pasal kalau Nabi cakap macam tu, Nabi kata, bukan aku cakap tahun ni ke? Pasal Nabi, Umar kata kan, Umar kata, kan kita engkau dah mimpi. Engkau Rasulullah. Pasal Nabi mimpi akan tawaf di Baitullah dalam keadaan aman. So Nabi kata, aku cakap tahun ni ke? Nabi kata, aku cakap ya, aku cakap tahun ni ke? Umar dia tak puas hati, jumpa lagi Abu Bakar kata, huwa Rasulullah. Dia kata, huwa Rasulullah? Baru Umar sedar. Umar dia terlupa, kadang-kadang macam dia marah dia kan. Macam kisah Rasulullah wafat, kan dia ambil pedang, dia unus. Lepas tu dia kata, siapa cakap Rasulullah mati, aku pancung kepala dia. Kau Bakar datang suruh duduk diam-diam, tenang kan, tak nak dengar. Kau Bakar baca Al-Quran, benda dia pun baru sedar. Dia terlupa kejap, kadang-kadang marah sangat. Tu Umar bin Khattab anhu. Tapi lah, kita dalam konteks tadi, yang kita faham, bila kita kata Abu Bakar, huwa Rasulullah. Dia utusan Tuhan. So, means that benda ni bukan masalah strategi, bukan masalah perancangan, bukan masalah dialog, tapi dia adalah apa? Wahyu. Dan sebab itu, Nabi Muhammad berjaya. Bukan sebab kerana tu. Dan kita hanya berjaya, diikut kali kita ikut wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Kita beriringan dengan wahyu tadilah, apa bantuan akan datang. Cuma di outcome sebenar, balik pada Allah Ta'ala. Mungkin bukan sekarang. Macam kita kata macam sekarang ni kan, macam di Malaysia. Apa bila apa, KWSP buka. Apa laporan syariah kan. Menggelupur orang datang pergi. Sehari letak 5,000 sebagainya pasal kes
parking ni kata. Kalau tak buka panjang sangat, nanti orang beribut berebut datang, masalah nanti. Jadi sehari dia buat berapa kali je. Supaya apa, nombor angka sekian-sekian banyak je. So dia buat macam tu untuk untuk jaga apa, jaga masalah kesesakan je. Dia bukan sebab nak sekat orang lah, macam-macam mulut keluar. Dia pasal orang yang keluar cerita saya, dia kata orang pun katalah, apalah dia orang ni tak buka banyak. Sekarang dia kosong, pergilah. Hari tu, hari tu hari pertama tu je melupa orang. Tapi anyway macam tu, ada ada peningkatan dalam masalah apa, kembali kepada Islam. Alhamdulillah lah. Lama dah diminta. Supaya jangan pelaburan tu asyik pelaburan apa yang 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 konvensional saja. Kemudian Islam pun boleh dibuka, sepatutnya dibuka. Masa duit tu masuk kan, dialih kepada pelaburan Islam. Dia ikut 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 tata cara syar'i. Alhamdulillah. Ada ada peningkatan apa masalah dia. Waktu macam macam rang undang, rang undang 355. Ha, tak, tahu tak? Seriously, banyak kelas yang jantang. Semua tak tahu cerita. Rang undang 355 ni, orang-orang bukan Islam sekarang ni sibuk kumpulkan tangan-tangan untuk bantah. Dia adalah macam ni, Mahkamah Syariah Malaysia ni, dia tak ada taring. Sebab dia punya hukuman terbatas. Macam tak boleh lebih RM3,000, tak boleh penjara lebih sekian-sekian, tak boleh ni, tak boleh itu, tak boleh. Dia ada rang undang 355 yang menyekat Mahkamah Syariah daripada bertindak mengikut apa yang sepatutnya. Jadi maksudnya dia terbatas. Dia ada dalam dalam. Memang dalam dalam perlembagaan kita lah. Okey, sekarang dalam konteks ini, kita kata sekarang ni kalau kalau benda-benda tu diangkat, dialihkan, mana dihapuskan. Secara tak langsung Mahkamah Syariah jadi perkasa lah. Banyaklah kes-kes lama yang tak boleh settle, macam kes suami tinggal bini kan. Suami tinggal bini kat kampung. Kemudian dia pergi bandar-bandar kahwin baru. Kemudian bini tinggal kat kampung 6 tahun tak ada nafkah. Lepas tu bini pun kerja kontrak. Kan ini cerita kecil kerama zaman dulu. Kan? Bini kerja kontrak kan, pakai topi apa tiga segi tu. Kemudian anak jual kuih. Kuih, nasi, lemak. Bapak dekat bandar, isap rokok, isap pipe, kaya kan. Tak ada taring langsung. Dalam konteks mahkamah sivil, ada hak untuk disita harta keluarga tersebut, suami tu. Dalam mahkamah syariah tak ada tau. Ha? Nak potong macam mana? Potong gaji. Jadi potongan gaji. Dalam kes yang lain, macam bank kita hutang dengan bank. Atau tanggungjawab kita dengan sekian-sekian sebagainya. Polis masih campur. Bahkan harta kita boleh sita. Mahkamah boleh take over harta kita dan sebagainya untuk dilelong dan sebagainya. Apa cerita? Ha? Isteri yang boleh bekerja bankrupt. Sekarang ni macam suami yang buat macam tu pada isteri. Kenapa tak ada tindakan langsung? Sebab itu hak. Apa hak bank lagi mahal daripada hak perempuan ke? Perempuan lawan lah. Itu ni mana sisi Islam. Bangun. Hak perempuan lagi takkan lagi kurang daripada hak bank. Bank ada hak betul. Tapi perempuan tak ada hak. So, jadi mana sistem Islam cakap? Tak ada pun, senyap je. Sibuk masalah poligami kan. Dia apa, dengki ke tak tahulah kan. Dia takkan kahwin lagi masalah dia. Anyway masalah. Jadi saya tak langsung faham tak? Maksudnya benda ni kena tahulah. Ada peningkatan alhamdulillah. Mana sehari-hari kita berdoa minta supaya berubah. Ada sikit peningkatan. Masalah kalau dia kata korupsi yang besar yang timbul. Tak setuju, kita tak setuju. Tetap kata tak setuju. Kalau dia kata ada benda tak elok, menteri ni makan ke, menteri tu makan ke, ya salah, kita salah lah. Tapi masalah Islam tu makin apa, makin diterima, makin apa, acceptable di sisi masyarakat dan sebagainya. Hatta benda ni adalah benda patut kita suka. Bukan sebenarnya menang tadi ataupun hati pemerintah nak kepada Islam, nak betul baik dan sebagainya, benda tu Allah Ta'ala yang alihkan. Bahkan kalau kita sendiri pun sebenarnya dapat pemerintah yang pengok-ngek pun, sebenarnya sebab salah kita, sebab kita juga. Macam yang disebut dalam Sunan Tirmidzi, Nabi kata, la ta'murun nabil ma'ruf, hendaklah kamu nyuruh pada kebaikan. Wa la tanhaun al munkar, hendaklah kamu negah kemungkaran. Hendaklah kamu suruh kebaikan, tegah kemungkaran. Au, kalau kamu tak nak buat, ataupun la yusallitanallahu alaikum syirarakum, Allah Ta'ala akan kuasakan ke atas kamu orang jahat di belakang kamu. The most bad person among you, faidu ukhiyarakum, ketika tu berdoa lah orang terbaik di kalangan kamu. Fala yustajab lakum, tak ada yang mustajabkan untuk kamu. Faham tak? Jadi maksud dia benda tu sebagai untuk kita ingat balik tu je. Baru ni saya masjid tu ada mesyuarat agung lah. Jadi dia bertaruh Senarai apa?
apa dia punya pendapatan apa semua kan, kat mana duit dia simpan. Kali masuk-masuk ada satu kolom tu dia kata dia 100,000 masuk fixed deposit. Boleh masuk deposit duit ni? Tak boleh. Tak boleh kan? Fixed deposit kan, fixed deposit. Bank apa? Bank Islam tak apa. Bank Maybank tapi Maybank Islamik lah. Maybank Islamik. Ha. Fixed deposit. Tapi bukan soal saya ni. Bukan pasal bank Islam tak. Tapi duit dia bukan duit dia tau. Saya faham. Boleh masuk ke dia? Tak sepatutnya. Sekarang ni macam tabung masjid ni. Sama macam duit zakat lah. Kadang-kadang ada dibuat apa pembangunan lah. Dibuat jadikan benda lain tu je. Tapi dia konsep masalah pelaburan. Kalau dipersetujui oleh semua ahli qaryah untuk duit tu dilaburkan. Ha. Ya. Dia kena dapat persetujuan semua. Kalau tak ada, tak adalah. Masalah duit masjid tadi kan. Duit masjid tu duit hak bersama. Bersama orang ramai di situ. Jadi tak boleh dinyagakan tak sekian. Apa tujuan dia masukkan dividen? Dia kata nak dapatkan dividen. Salahlah. Dividen ke interest? Tak boleh itu. Dapatkan dividen salahlah. Soalan duit masjid ni kena belajar infakkan. Simpan tak dapat apa. Macam zakat untuk dihabiskan. Bukan untuk disimpan. Simpan kan masuk-masuk dapat zakat sekian, simpan dalam 1 juta buat apa? Sebab dia kena agihkan, pengagihan tu kena berjalan. Bukan nak disimpan. Betul, serius. Sebab kalau dia tak dipusingkan duit tadi, tak dipusing duit tadi kepada orang bawah, orang-orang miskin. Macam mana nak pusing balik? Orang kaya nak menjaga, macam mana duit tak dapat? Sebab dia untuk modal tadi kena pusing balik. Sebab kenapa zakat ni penggerak? Bahkan asas pertama sebenarnya zakat ni untuk diagih, bukan disimpan. Cuma kadang-kadang ada calculation daripada orang yang maslahah kan. Itu maslahah untuk maslahah masa akan datang. Kalau kod-kod kita ada masalah, duit zakat boleh pakai untuk bail out. Gelak tu Haji. Itu cerita dia. Ni kadang-kadang macam lah. Manusia ni kadang-kadang kena faham. Kita pegang amanah apa Allah Ta'ala letak pada kita. Okey, kita punya ya pasal macam logik. Kalau tiba-tiba kita nanti macam ni lah. Yelah macam harian lah manusia ni. Katakan simpanan patut ada. Kalau ada orang tak ada simpanan bank, percaya tak? Ha? Ada orang tak ada duit simpanan bank? Tak ada duit simpanan bank. Tapi duit ada. Tak, bukan. Lah, tak ada. Duit ada tapi sentiasa habis. Tak cukup. Keperluan cukup tapi tak ada simpanan. Ada orang saya jumpanya tu. Ha? Tak ada, pergi bank dia kosong. Tak pernah banyak. Tak pernah ada banyak. Ada keluar. Jadi macam-macam ada orang kata, "Ish, ni bahaya ni. Kalau dia sebut kat sebenarnya simpanan tadi untuk kalau. Your saving is for kalau." Masalahnya itu masalah sekarang ni kita duk kalau. Orang kata beringat di hari apa? Persediakan payung sebelum hujan. Payung apa bendanya? Masalah betul. Kadang-kadang okey, ini konsep kehidupan lah. Cara manusia tu pandang kehidupan macam mana. Kita paksa orang semua fikir macam ni. Tapi masalahnya kan kena faham. Yang macam tadi kan, macam tadi kes yang duit zakat tu put aside. Kes sebagai kononnya kalau. Kalau jadi apa-apa, kita ada simpanan tabung. Kalau sekian. Itu kalaunya. Sebenarnya kita Muslim ni tak hidup dalam dunia kalau. You don't live in kalau. Sebab yang kalau lagi dahsyat adalah simpan-simpan kita mati, tak diinfakkan. Kan pasal bila jadi milik orang lain, tak pindah milik. Pepatah dia mengatakan, "Rakit-rakit ku hulu berenang-renang ke tepian." Bersakit dahulu bersenang. Sakit tu maksud dia untuk beri amal ibadat. Letih-letih penat, bukan simpan-simpan duit ni tu. Bukan lapar, tahan perut, tak makan. Kita tak makan, duit kita ada, kita tak pakai. Kita pakai duit tadi. Kemudian duit tu kita simpan kan, kita mati tak nak pakai. You don't feel, tak rasa pun. So, kalau kita rasa, kalau kita guna makan kan, kita makan duit tadi. Kau nikmat kita syukur kepada Ta'ala. Dan kita dapat rasa makanan sedap tadi. Oh sedap, ini makanan sedap rupanya. Apa masalah dia? Makanlah. Tak kena pelik. Kalau ada duit jalan masa. Bila dalam masa sama, bersedekah kena kot pula. Nak sedekah macam, kan? Nak saya macam, gitu ketar tangan. Nak bagi tu macam, kan? Tak. Itu sebab kenapa? Seriously, orang yang sedikit lagi mudah nak bersedekah. Banding daripada orang yang banyak. Tak, ini dia buat satu, ada satu video tu. Dia buat apa, dia macam apa, social apa, survey kan, dia tengok apa, studies. Macam mana orang ramai. This guy, ada YouTube dia. Dia saya tahu, dia first dia buat ini. Dia buat macam orang, tulis poster besar. Perlukan duit untuk beli dadah, arak, alkohol kan. Dia letak tabung.
banyak orang masukkan. Seriously banyak orang masukkan. Gila betul. Lepas tu siap ada orang tu letak kan. Buy a big bottle for you. Okay. Buy a big bottle. Faham tak? Orang punya banyak. Lepas tu dia tukar. Second one, dia letak. Single parent. Dia bawa budak kecil perempuan seorang baring duduk kat atas tiba dia. Need money. Tak ada seorang pun letak. Tak ada seorang pun letak. Gila pun tak ada seorang pun letak. Itu masa ada. Bila tak ada seorang pun letak. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang. Perempuan ni, dia homeless juga. Dia datang-datang, dia kata, this is what I made for today. Ini semua duit aku dapat hari ni. Dia kata, ambil, kau lebih perlukan. Dia kata, take care. God bless you. Dia kata, semua taklah. Lepas tu orang tu bangun, budak pun bangun balik. Dia kata, sini, dia kata. Ini ada kamera, dia kata. So, dia start. Ini sebenarnya kita buat kajian, dia kata. Lepas tu, perempuan tu bagi dia sikit je. Dia pun keluarkan $100, dia kata, ambil. Bagi pada perempuan tu. Mana perempuan tu lebih sanggup bagi pada dia sikit. Itu beza dia. Orang biasa ada, dia tak faham orang tak ada. Orang yang biasa tak ada, dia faham orang tak ada. Macam mana keadaan. So, dia lebih belas kasihan tu ada. Itu kenapa dilatih dengan puasa dan sebagainya, rasa lapar sikit. Tapi kadang tak juga. Kadang buahkan buffet tu melantak-lantak, tak ada ingat orang dah. Kadang tu tak nak belajar kan. Itu beza dia. Sebab kadang-kadang put aside money. Tadi saya faham. Apa macam tadi kan, sakit-sakit dahulu tu kan. Sakit-sakit dahulu. Petani tu pasal sakit sampai mati. Tak ada dahulunya. Macam tu juga dia sampai mati. Tak ada pernah apa rumah besar pun. Kisah tu tak bayangkan pakcik petani. Tapi yang goyang kaki remiser saham. Yang terima duit kan, betul tak? Yang goyang-goyang kaki kan. Atau anak sultan ke. Yang bukan benda pun bersakit-sakit lah bendanya. Kan? Contohnya lah. Berrelax-relax kan. Tapi put aside, saya faham. Tapi sebenarnya attitude seorang mukmin, jangan percaya sangat dengan apa yang disimpan. Don't really believe benda tu. Sebab kalau Allah Ta'ala kita simpan banyak, Allah Ta'ala bagi kita penyakit yang perlukan duit banyak dan kita akan rugi. Lebih dahsyat dari itu. Tak makan, lain sekali badan kita kena benda kan. Tak cukup nutrien boleh kena kanser juga. Ingat makan benda je ke? Makan ni kanser. Tak makan boleh kena kanser lah. Tak faham tu lah orang kita ni. Sebab build up badan kita. Badan kita ada apa kan, metabolism kan. Kita ada hancur bina. Hancur sel, bina sel. Sebab kita punya sel ni semua tak ada diganti. So kalau kita tak makan betul, tak makan nutrien yang baru, so badan kita akan bina. Contoh lapisan kulit, tangan kita ni tak ada diganti. Nak ambil nutrien mana? Kalau kita tak makan makanan baru, so dia akan ambil lemak lama, bina balik. So bila ambil lemak lama untuk bina balik, apa kita harap daripada sel-sel yang dibina dia macam ni? Daripada bahan yang tak elok, bahan yang recycle, awak kanser juga. Ya apa masalah dia, serupa je. Dan jadi kadang-kadang orang-orang kita kan, dia macam benda macam ni kan. Kita tengok orang kadang-kadang itulah, kesian. Tak makan nanti kan sakit juga. Makan pun sakit, makan je lah. Apa masalah dia? Kalau duit zakat tu yang buat hospital tu, tapi private hospital tapi no access to the asnaf, macam mana? Itu lagi masalah. Sebab kenapa kalau duit zakat tadi kan, tidak pernah dibina bangunan dengannya. Cuma sekarang ni pasal kes dia ada ahli ekonomi. Ada sengah-sengah apa nasihat ekonomi ni. Dia kata daripada duit tu dibagi pada miskin saja dah habis, baik kita buat benda lain untuk bantu diorang. Kadang-kadang bukan jadi macam tu, jadi benda lain pula. Masalahnya hospital tu mahal. Itu masalah dia. Itu sangat salah. Sangat-sangat salah. Dia ada yang lain. Ada macam contoh macam apa hospital yang apa macam baru ni kita punya apa, saya pergi ke IJN kan. Dia ada orang buat rayuan untuk rawatan di IJN. Sebenarnya IJM kan macam tu cara dia beroperasi. Masuk dahulu walaupun dia punya bayaran dia mahal. Kalau orang tu layak untuk dipotong, diberikan bantuan, dia kan potong. Dia banyak orang tak tahu, minta derma dulu dan sibuk sekian. Sebenarnya dia ada cara untuk jadikan. Bahkan bayar sikit je sebenarnya. Bagi hospital tu, hospital apa, IJM tu kebajikannya. Tapi orang banyak orang tak tahu. Yelah pasal dah datang-datang situ dengan sultan-sultan sewa satu apa, ambil satu tingkat semua untuk dia. Jadi orang ramai pun ingat ini untuk sultan je. Salah sebenarnya. Tapi dia jadi macam tu lah. Put aside satu benda. Ya. Tapi jangan percaya sangat. Jangan percaya sangat bahawa duit anda pakai simpan tu anda boleh pakai. Sebab tak boleh hilangkan. Macam tu je. Datang masalah. Macam tu je. Duit tu akan habis. Tentu kita kata pakailah. Pakai. Gunakan. Kalau kita simpan-simpan belum tentu kita boleh pakai. Tapi kita pakai. Alhamdulillah. Dan bahkan kita pakai pada benda yang halal. It's actually pahala untuk kita. Makan benda yang elok. Belanja kawan makan ke. Belanja jiran makan ke. Jangan adik-adik makan ke. Benda tu fikirkan. Itu simpanan akhirat. Kalau fikirkan rugi banyak, kita fikir rugi.
Tapi bila kita fikirkan, nanti kalau setiap manusia ni, benda paling dia menyesal adalah bila dia mati nanti, semua manusia akan menyesal. Semua, bila nampak ada, malaikat datang, pun kita ingat, alamak, ada duit kat sini, lupa tak bagi. Kalau aku, padahal itu Allah tak sebut di akhir surah Munafikun. Allah tak kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kamu. Bunyi banyak benda, Allah tak sebut infak. Kenapa? Sebab benda ni benda paling-paling orang akan menyesal. Min qabli ayati harakum maut. Sebelum datang kepada kamu, seorang kamu ni kematian. Kalau datang kematian nanti, fayakul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia kata, wahai Tuhan, kalau kau tangguh aku sikit je lagi. Sejam lagi. Sejam lagi. Sesaat lagi. Aku fa'as saddaqa. Aku pasti aku akan bersedekah. Wa aku minal salihin. Aku jadi orang yang soleh. Ini rayuan orang yang mati. Orang yang nak mati tu, itu rayuan dia. Kalau boleh dapat sikit lagi masa, dia akan sedekah. So, kalau kita relate pada kisah kita, samalah. Buat tadi, simpan-simpan. Siapa yang kita nak sedekah paling utama dia? Paling utama, mula-mula sekali dengan diri kita. Sedekah ni pada lebihan, gunaan. Bukan pada benda yang kita perlu. Kita perlu, kita pakai diri kita dulu. Pasal-pasal seorang sahabat tu, dia kata, so aku ada sekian-sekian. Dia kata, amfik ala nafsik. Dia kata, kalau lebih lagi, betul Nabi kata pada keluarga engkau, pada mak bapak engkau. Betul siapa lagi? Pada adik-adik engkau. Nabi letakkan macam tu. Dia kata apa? Dia kata, ummaka wa abak, ukhtaka wa akhak, thummal adna fal adna. Nabi kata, mak bapak engkau, mak engkau, bapak engkau. Kemudian adik-adik perempuan kau, adik-adik lelaki engkau. Kemudian orang yang dekat-dekat. Kalau semua manusia buat benda macam ni, selesai masalah. Banyak sebenarnya orang yang dia tak kaya, tapi dia ada saudara mara yang kaya. Bukan kaya biasa, kaya gila. Tak, kalau dia kata kaya, saya kata kaya gila ni sebab kalau ni, orang ni, kalau sekali birthday boleh bagi hadiah sampai RM120,000 pada anak-anak, apa benda gaya dia? Maksud dia kalau hadiah birthday je. RM120,000? Ya, saya. Ini saya cakap, orang tu pun kaya lah. Orang kaya, kaya semua, super kaya. Dan orang macam ni, katakan adik-beradik dia tak kerja, dia bagi gaji adik-beradik sebab jadi adik-beradik aku. Kau dia jadi adik-beradik aku, aku bagi kau gaji. Kau kakak aku bagi kau gaji. Kalau kau bukan adik-beradik aku, aku tak bagi kau gaji. Gaji kerana jadi adik-beradik. Jadi, kalau dia bagi pun, dia takkan miskin. Ada orang macam ni. Ha? Dia sedekah. Bahkan itulah yang kita kata yang bahkan kalau dia kata orang tu luar daripada batasan dia kena tanggung, dia di zakat. Kalau orang tu dalam tu, dia panggil apa? Silah. Itu bukan zakat sedekah. Itu silah. Itu hubungkan silaturahim. Dua-dua dapat. Pahala sedekah dapat, pahala silaturahim dapat. Tapi ya, pasal orang tak fikir. Dia malas. Saya rajin. Dia dulu kecil-kecil ambil lalai yang saya patahkan. Ada sentimen. Ngaruk lah. Kebanyakan orang ni tak faham. Macam mana? Tak, syurga tu mahal. Anyway, balik pada asal. Kenapa orang tak nampak? Syurga mahal. Syurga sangat mahal. Sebab syurga mahal lah, maka tak jadi mudah. Kalau syurga tu murah, semua orang akan buat. Tak, orang kadang-kadang bukan selalu nak nama lah. Tahulah, nama pun tak juga. Kadang bukan apa, kes dia sebab kadang-kadang benda tak ada penyedaran, tak disedarkan. Tak disedarkan tanggungjawab satu. Yalah kawan kita, kawan siapa? Sebab dalam konteks masalah orang tu kalau nak beramal baik, beramal dengan elok, cari kawan yang betul. Teman yang rapat, yang ajak pun baik. Ni ajak teman yang asyik pukul kayu, ketak-ketak, mat, main kukul. Kan? Dapat kawan main Pokemon Go. Dia panggil kawan itu lah. Kawan kita main peranan. Pasal Nabi kata, masalu jalisu soleh. Misal, teman yang baik ni. Seperti orang yang apa? Seperti orang yang berkawan dengan pemilik minyak wangi, pemilik kedai minyak wangi. Kau tak dapat minyak wangi free pun, dapat bau. Keluar-keluar tu bau badan elok je. Dan misal orang yang duduk dengan orang yang jali susuk, duduk dengan teman yang buruk. Seperti orang duduk dengan apa? Tukang besi. Yang duduk tiuk api kan. Kalau tak terbakar baju kena api tu pun, dapat bau. Asap kan? Datang-datang macam kita duduk bila asap, itulah bau kita dapat. Tapi masjid yang banyak buat. Bukan masalah masjid. Kita tak ulang balik. Bukan masjid, kawan. Kalau kawan yang betul, bawa lah datang ke tempat elok. Masjid macam kasih beras kan? Kasih beras. Ada boleh taruh nama orang tu, dia panggil nama, dia kasi beras. Kita macam tu. Itu tak ada masalah, orang tu perlukan biarkan. Jangan kisahkan tak, kita bukan bang, kita bukan tempat hukum masjid. Masjid salah macam mana? Kan siapa suruh abang tak jadi JK? Abang pula jalan-jalan datang
nyorok tak datang mak jadi AJK macam mana? Salah. Abang jadi AJK dulu bincang. Induk dua-dua mengaung apa oi tolong mana orang dengar. Iya faham. Benar sebab apa? Sebab bila bila kita biarkan masjid jaga oleh orang tak faham agama jadi cintulah. Kan biasa-biasa dapat-dapat apa? Apa PT di pencen. Serius ada tempat tu. Dia sibuk kan. Dia kata ustaz mengajar ni tanpa tauliah. Dia kata betul. Dia minta kelas mengajar apa? Kita bagi salinan buku. Kita suruh datang kelas, tak datang. Tapi datang saya macam, ah ni tak boleh ni, tak ikut peraturan dan sebagainya. Ah saya kata kalau Tuan Haji tak bagi saya tak ada masalah. Ah ni ustaz tak tauliah. Tanya Tuan Haji. Saya kata Tuan Haji nak bincang tajuk tauliah saya tak ada tu. Tuan Haji suruh berhenti, saya stop. Tuan Haji nak bincang masalah nak legalize ke tidak, tanya dengan penganjur. Penganjur ajak saya. Kalau tak ni Tuan Haji cakap tak ada, saya tak datang. Eh, tak nak macam tu ustaz, bukan maksud ikut maksud saya. Sepadan sebelah aje. Selangor sebelah. Saya KL saya ada. Sebab tu Selangor tak ada. Waktu tu. Sekarang ada. Sekarang ada. Tapi sekarang saya ada tu. Tapi kelakar dia time cara cakap tu. Dia sibuk tak urus takbir kan. Dia pasal jadi macam apa macam tambahan pada dia punya apa CV. Faham tak? Padahal kalau orang mak salik. Tak tahulah. Pelik betul. Tak ada kerja kan. Jaga masjid tapi tak faham agama. Masalah betul. Orang macam ni. Ataupun bekas askar pencen ke. Lagi masalah. Jaga masjid, dia nak buat masjid tu macam apa? Maktab tentera. Tambah-tambah pula abang. Bapak tak main bang. Apa benda? Ada itu. Okay, jadi balik pada asal. Bila kita kata tentang tajuk masalah apa agama tadi kan, balik pada tadi kan. Apa? Kita kata benda tersebut memang biasalah manusia ni akan silap dan sebagainya. Tapi balik pada asal kita kata agama yang sebenarnya adalah agama Ibrahim. Bahasa dia hanyalah berlaku dengan mengikuti agama Ibrahim yang diwarisi oleh Muhammad SAW. Sebab itu agama yang macam dia kata dalam ayat tadi, millata abikum Ibrahim. Akhir surah Al-Hajj, agama bapak kamu Ibrahim. Okay? Dia kata dan jadi dia baginda dan umat baginda adalah manusia paling utama dengan agama Ibrahim. So pasal itu hidayah. Jadi dengan sebab itu tak ada hidayah kecuali dalam Islam. Kita ada macam kita pandang mungkin dia orang betul tak ada. Memang kita kata dari segi kata-kata macam ni, banyak orang kata macam terlampau apa, fanatik. Fanatik dengan Islam. You have to fanatik in Islam. Maksudnya kata apa, macam kalau orang tu suka pemain bola kan. Geng bola dia tak pandai pun dia tak kira. Kan? Sekarang ni kita bukan Islam ni memang benar. Patut dibenarkan. Mesti dibenarkan. Mesti dipercayai ke semuanya. Jadi tak sepatutnya timbul daripada kita sebarang keraguan untuk perkara tersebut. Nak kata Islam betul pun tak berani. Islam yang betul. Islam adalah agama yang betul. Tak ada siapa yang tak ada agama yang lain setara dengan Islam. Semua agama telah salah. Ya. Hanya agama terima taklah hanya Islam. Ya. Tapi kadang-kadang orang kita macam nak cakap nanti macam orang bukan Islam tak suka pula. Dia cakap dia tak suka lah macam mana? Bukannya kita nak mintakan redha dia. Kalau dia kata macam benda tu macam masalah tak setuju, tak puas hati. Saya kata kenapa? Apa benda tak puas hati? Macam kes macam sekarang ni kan, apa kes apa? Korban. Nanti kan datang pula timbul tajuk menyembelih binatang suci. Binatang tu untuk makan apa hal, tak ada kerja lain eh. Lah syirikalah. Buat pembahasan ni panjang lebar. Sampai kan sebenarnya cara paling baik untuk ajar anatomi pada budak-budak sekolah, is actually hadir pada program korban. Tak payah benar kata. Bahkan pada lembu ni dia ada apa, dia ada lebih daripada pada katak dan manusia. Banding bedah katak bedah manusia, bedah lembu lagi bagus. Sebab lembu ni ada 4 perut. Kita manusia ni ada 2 perut je. Kita ada perut yang ni, perut besar ni, dan perut kecil, usus. Kita ada tu je. Yang macam lembu ni ada 4 perut. Dia ada rumen yang besar sekali, yang rumput, kita boleh lah rumput kan. Lepas tu dia ada obasum dan lepas tu baru dah intestine. Tempat pasal perut binatang-binatang yang macam ni, yang apa ruminan, apa binatang yang rumen ni, dia nak menghadamkan rumput tu perlukan kepada perut yang ada boleh apa simpan lama. Dia ada fermentation untuk rumput tadi sebelum boleh. Lepas tu lepas masuk perut besar, dihantar balik ke mulut, telan kali kedua. Tu kadang-kadang lembu ni tak ngunyah, tak ada rumput pun dia ngunyah-ngunyah juga. Ah. Dia gelek. Ah. Dia gelek, dia gelek. Ah, tu dia cara dia. Tu kalau dia kata orang tu belajar kan, budak-budak sekolah nak belajar anatomi. Tengok hari korban lah. The best. Cara paling baik nak belajar. Ini tak ada. Tak ni dah sekian kejam. Kau nak makan burger, makan apa? Isap lembu tu.
Ada rasa lembu sikit. Ah, ini sedap lah ni. Adalah pula. Itu cara terbaik. Kita tengok sendiri. Pasal kita tengok macam cara kita apa tidak seksa binatang berkenaan. Maka kena belajar teknik. Macam sekarang ni bila ada orang buat satu apa macam alat kan. Alat yang apa lembu tu tegak masuk tak nampak apa. Dia ni sini, patu diam, patu lembu tu tengkuk dia tarik je pisau. It's better. Dia boleh pakcik-pakcik golik-golik kan. Lepas tu dah tu pelik. Sebenarnya banyak orang salah faham. Kenapa daging korban ni banyak-banyak keras? Awak gusti dengan lembu tu. Lembu tu bukan stres, adrenalin. Adrenalin bila kita ni dia mengeraskan otot. So binatang tu dia gitu kan. Lepas tu kita sembelih. Sembelih dalam keadaan adrenalin penuh dekat dia punya badan. Memang keras lah makan macam mana? Tahulah. Cara paling mudah sebenarnya kan, tak ikut manduk nafas pun. Jangan wrestling lembu tu. Abi nak buat macam mana Ustaz? Ada cara. Dia cara dia kalau macam style unta, kita boleh tarik dia rapat ikat ke pokok macam orang sembelih kerbau. Kerbau tak sembelih kerbau macam ni. Pasal kerbau ni kuat sangat. Diorang rapatkan ke pokok sampai badan tak boleh gerak kan. Ikat apa tu? Tarik lah pisau. Boleh ke? Ha, unta kita sembelih tegak apa pasal? Unta apa macam itu je. Kadang-kadang kita potong macam tu Ustaz. Saya bukan sembelih je, kena buat. Okey tu? Okey tu? Kita buat yang mudah tu. Dia kata, mana boleh macam ni? Mana boleh tu siapa cakap? Ustaz tu. Mengarut je? Tak belajar. Macam mana kak? Saya tu sembelih korban tu, keluar dari korban ni Ustaz. Dia binatang ni boleh sembelih berdiri, boleh sembelih duduk. Tak, bukan sembelih berdiri tu duduk kan? Sembelih berdiri boleh, duduk boleh. Sebenarnya, bukan kena baring je. Makan macam itu disunatkan. Sunatkan. Makan kalau boleh binatang tu baring sebelah kiri. Kalau kita kanan, kalau kita binatang tu kalau kita kanan kiri, binatang tu baring sebelah kanan. Ha, mudah tarik tu je. Tapi dari konsep dia sekarang macam ni. Masalah memang kita struggle. Itu paling mudah sebenarnya kambing je. Kambing yang mudah. Ya, dan memang sunahnya sebenarnya kambing. Dalam masalah korban, ini masalah orang kita tak nampak. Kambing yang paling sunah. Bukan, cerita dia macam ni. Asas pertama, adakah perlu seorang itu, ni kalau dengar pihak masjid marah dah ni, dah kumpul duit dah. Soalan dia, adakah perlu seekor lembu untuk korban? Tujuh, satu bagi tujuh tu. Rupanya tidak. Sebenarnya macam dekat dalam hadis yang sahih, Abu Ayyub Al-Ansari dia ceritakan. Dia kata zaman dahulu, ketika zaman Nabi. Nabi dahulu dan para sahabat mengorbankan seekor kambing tu satu rumah. Mana satu orang, satu keluarga dia, dengan dia dan keluarga dia, seekor kambing je. Untuk rumah. Bahkan Nabi pernah sembelih untuk umat dia. Nabi untuk satu ikut untuk keluarga dia, satu ikut untuk umat dia yang tak menyembelih. Mana Nabi dah sembelih dah. Maksudnya, bila ikut untuk sembelih kan? Dia kata, ya Allah, ini daripada aku dan keluarga aku. Lepas tu sembelih. Habis. Tapi okey, masalah tujuh lembu, tujuh ekor orang, tujuh lembu. Tujuh orang, satu lembu ni. Tujuh bagian lembu. Ini berlaku dalam hidup Nabi ni dua kali je. A, di ketika Hudaibiyah. Ketika Nabi SAW dia pergi apa pergi balik nak pergi Mekah nak tunaikan umrah, lepas tu disekat oleh orang-orang Quraisy. Lalu baginda SAW kan tahlul, bila tahlul kena dam. Tahlul kena dam. Bila kena dam binatang tak cukup. So tumpangkanlah siapa yang tu pada tujuh. Satu binatang tujuh orang tanggung. Okey. Lepas tu kali kedua ketika Hajjatul Wada'. Dan memang kita tahu dengan jelas bahawa Hajjatul Wada' Nabi SAW tunaikan haji sekali je. Dan ketika itu memang betul para sahabat Nabi banyak yang tak bawa binatang sembelihan. Hatta Nabi suruh siapa tak bawa binatang sembelihan, suruh tahlul, buat tamatuk. Tahu tamatuk? Mana orang tu datang, dia buat umrah, lepas tu tanggalkan ihram, selesai umrah dia kemudian tunggu sampai hari haji. Hari ke-8 baru pakai ihram balik pergi ke Mina untuk tarwiyah. Kemudian hari ke-9 pergi Arafah. Dia maksud dia itu cara tamatuk. Orang ifrad sampai Mekah buat umrah tak tahlul, duduk tunggu sampai hari 8 sampai hari Arafah. Dan takkan gunting kepala sampai lepas hari ke-10. Hari ke-10 binatang dia kena sembelih, baru dia cukur kepala dan juga tanggal ni tahlul. Okey, jadi ketika tu banyak para sahabat tak bawa binatang. So Nabi suruh tumpangkan satu binatang tujuh. Itu je yang berlaku, bukan di Madinah. Di Madinah penyembelihan yang dibuat oleh para sahabat sebenarnya adalah satu rumah seekor kambing je. Dalil-dalil yang sahih mengatakan seekor lembu tak ada. Bukan, seekor lembu tu ada. Cuma dia kali ikutkan pada kisah tadi, dam. Kaitkan pada kisah dam. Dam tadi sebenarnya. Bukan, saya dalam bahkan Imam Nawawi bila mengatakan seekor kambing tak boleh, tak cukup, tak boleh tanggung ramai, kecuali seorang, pada masalah haji, betul? Ketika haji,
untuk dam ketika haji untuk satu tujuan. Ya betul. Haji kat mana seekor kambing saya tak boleh kongsi dengan tuan haji. Katakan bapak saya kan dengan saya pergi. Bapak saya buat salah, saya buat salah. Seekor kambing tak cukup. Bapak saya kena seekor, saya seekor. Itu untuk dam. Okey, ada pun untuk masalah korban yang dibuat. Itu tak ada kaitan dengan masalah sana. Benda berlainan. Mana apa berlaku di Mekah, apa berlaku di Madinah, tak sama. Yang berlaku di Mekah ketika Nabi buat haji ataupun ketika umrah apa ihram umrah yang Nabi tahallul tu, itu keadaan itu. Yang di sini Nabi sentiasa berkorban dengan seekor kambing saja. Untuk satu rumah. Para sahabat pun satu rumah seekor kambing je. Kalau buat sistem ni semua orang boleh buat korban. Dah bayar estro pandai kan. Sebulan. Sebulan apa? Estro 300. 300 kali 12 apa? 3,600 tak? Kan? 3,600. 10 hari 3,600 lah. Kata, okay. Kita tengok. Bila dia tengok 3,600? 3,600 kan? Sebenarnya kambing seko dalam 9,5. Kalau biri 9,5. Kalau 8,5 kambing-kambing bo. Kambing-kambing. Biri mana bang? Dapat? Tak tahu, saya dapat kat Kuala Selangor. Alhamdulillah, murah. Kambing murah. Kita buat sendiri lah. Tak masuk masjid lah. Masjid pasal lembut. Abang tak suka masjid. Kenapa bang? Abang macam-macam. Abang tak suka masjid. Dia suka masjid. Relax lah. Kita buat sendiri. Ya, tahu buat sendiri. Memang lah. Kita pula sunnah buat sendiri. Kita beli kambing sendiri. Kita buat sendiri je. Saya tahun lepas saya buat lah kat rumah saya. Dapat ekor. Orang tumpang. Saya kata siapa tumpang datang hantar orang. Datang kambing, ambil kambing saja tak ada. Dia hantar. Adalah orang hantar mate dia. Ada orang hantar kawan dia. Ada orang cikgu sekolah anak-anak dia. Kita buat makan masak-masak. Lepas tu yang daging tu kita ni. Siapa nak ambil, ambil. Afdalnya kambing. Kalau bahkan kalau orang tu nak buat sebenarnya seekor lembu tu satu keluarga. Bukan setiga utah tujuh nama. Tak payah. Macam di Kelantan dia buatnya tu. Satu rumah satu ekor. Lepas tu kena baca macam, pula siapa tak payah baca nama. Ambil sekali-sekali ya. Kalau macam ni, macam adik-adik ni, dia para ulama bahas kan. Bang. Ya. Ingat kamu mengajar saya di depan ni. Okay. Jadi bila macam tadi kan, okay, para ulama limitkan satu rumah satu. Maksudnya kalau macam kita buat satu sama adik-adik kan, mana Tuan Haji punya rumah satu, saya punya rumah satu, dia punya rumah satu. So tak dapat 3 ekor dah. Banyak tu. Satu lagi Ustaz. Ni dah selesai dah. Okey, buat sembelih tadi. Kenapa? Buat sembelih ni. Adakah akad nikah daripada orang yang menyembelih tadi? Yang orang menyembelih dengan orang yang akad nikah. Tak payah. Tak, bukan. Wakilkan tadi tak perlu salam. Yalah. Bagi mereka tahu, Tuan Haji tolong sembelihkan bagi pihak saya. So, orang yang sembelih tadi kena sebut, ya Allah, ini daripada, sebut nama orang tu. Orang sekian, ya Allah terimalah. Pasal kita kalau kita buat sendiri, Allahumma minka walaka. Ya Allah, ini dari engkau dan demi engkau, kerana engkau. Ya Allah, ini bagi pihak aku dan keluarga aku, ya Allah, terimalah. Allahumma taqabbal. Sebutlah, ya Allah, ini pihak orang-orang ABC ni. Sembelihlah. Itu je. Kadang pelik juga orang kita macam ni lah. Betul, batu bila ustaz okay. Juga yang mengatakan ustaz kita kan dia boleh bantah ustaz. Ustaz jumpa ustaz tu sini. kita ni cakap yeah. Tak payah cakap. Ya, tak boleh. Tak adalah. Biasa dia tengok macam sekarang ni ada satu tempat. Dia pergi apa dia orang nak sembelih lembu akikah dan lembu korban. Lepas tu dia sibuk nak sembelih lembu tu sebelum solat hari raya. Kenapa? Kan dia kata pasal nak cepat. Ini masalah dia. Saya tanya dengan orang. Ada orang tanya saya. Saya kata lembu tu kongsi ke pasal dalam masalah kalau semua lembu tu untuk akikah, 7 bagian untuk akikah. Ya. Tapi kalau dia kata lembu tu separuh akikah separuh korban tak boleh. Nak niat macam mana? Akikah ni. Bukan kena buat hari korban. Kalau di kampung saya lah Ustaz. Kalau di kampung saya lah. Akikah ni disembelih kambing tu, digulai sedap-sedap, dibagi orang makan. Okey? Betul? Tapi kalau kita di sini, kambing tu disembelih lembu tu 7 orang kan? Lepas tu bagi daging macam tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. Masalah daging tu, bentah daging masak tak ada masalah tak untuk akikah. Cuma masalah sekarang ni kalau akikah tak boleh campur dengan korban. Seekor lembu tak boleh. 2 korban, 3 akikah. Apa 5 tak leh. Kalau semua akikah tak apa, 7-7 tak akikah, yes. Kalau ada akikah ada korban tak leh. Tak leh.
boleh campur. Tak boleh campur. Kalau campur ni masalah nak niat apa? Itu masalah tu balik pada asal, balik pada asal. Yang cara paling mudah, beli kambing siko bawa balik. Kalau siapa siapa ada menantu, suruh menantu buat kerja. Tu cerita dia. Bukan susah sangat pun. Okey. Ha? Keluarga tu adakah kalau anak-anak sudah berkeluarga dia sendiri? Ni siapa sini? Siapa? Ah, siapa ada rumah sini sendiri? Semua sini. Sebab ni ada ipar dia nak tumpang duduk dua orang lah yang seorang-seorang. Saya kata seorang satu. Bukan seorang korang berdua kongsi. Tapi kata tak duit. Oh, bayar estro ada. Aku rotan tau. Kan estro bayar ada. Ah, keluarga kira asing lah. One family one. Macam kawan saya apa yang kita lepas kan kita buat tu. Yang seorang kawan kita datang. Rumah dia satu, rumah mak dia satu. Rumah dia satu, rumah mak dia satu. Kalau mak apa dia sekali lah. Awan satu. Ha. Dan lepas tu kemudian dan korban tu pula. Kalau sekiranya untuk pengagihan, dia tak wajib untuk berikan agihan macam tu. Maka tak dimestikan untuk mesti apa macam kita bayangkan 1/3 tu. 1/3 tu, yang satu bakan, satu hadiah, satu sedekah tu, itu datang dari surah Al-Hajj sebenarnya. Okey, apa pasal saranan Allah Taala. Fakulu minha, maka makanlah daripadanya. Wa ta'imu dan beri makanlah al-qani'a wal mu'tar bagi surah al-hajj ayat 36. Mana makanlah daripada ya kemudian dan beri makanlah kepada al-qani'a orang yang tak perlukan wal mu'tar orang yang memerlukan. Maksud dia makan hadiah sedekah. Itu ikut garis panduan dia. Tapi dalam masa yang sama dalam hadis Nabi SAW dalam contoh dalam Bukhari hadis nombor 5569. Dan hadis tersebut Nabi SAW perintah kepada sahabat untuk dengan mengatakan barang siapa mayudahi, barang siapa yang bertadhiyah, mana buat korban di kalangan kamu, maka janganlah dia bangun pagi lepas 3 hari di rumahnya ada sedikit daripada daging tu. Kalau kena habiskan. Dengar, ini asal. Pasal baca orang baca hadis ni tak baca habis, dia terus macam oh, tak boleh makan, kena habiskan. Okey. Lepas tu di tahun tu. Tahun berikutnya Nabi para sahabat jumpa Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, nak buat macam tahun lepas ke?" Saya kau kata tahun lepas kau kata jangan tinggal sedikit pun. Lalu Nabi kata, "Tahun lepas orang ramai dalam kesempitan, ada kebuluran. Aku nak kamu semua membantu. Tahun ini makanlah. Beri makanlah. Simpanlah." Sekarang orang tu katakan dia keluarga dia nakkan pahala korban tadi. Dia sembelih kambing binatang sembelihan dia pada hari korban. Kemudian dia sediakan freezer besar untuk makan setahun punya. So dia sembelih simpan dalam freezer. Simpanlah. Nak makan semua boleh. Ha? Bukan tak perlu 1/3. Itu saya balik pada asal tadi. Nabi kata makanlah, beri makanlah, simpanlah. Bersedekah itu memang confirm baik. Kalau ada orang kita timbulkan tajuk macam apa di Kamboja. Pahala korban tu untuk apa? Kita nak pahala korban tu pasal yang sacred pada hari tersebut adalah menumpahkan darah binatang korban. Itu ibadahnya. Masalah sedekah tajuk lain. Banyak orang kita masa bising kat tajuk asal sedekah ni. Dia kata pergi hantar Kemboja, orang tak makan daging. Saya kata kalau betul duit banyak, buat freezer kat sana. Tiap-tiap hari kita boleh hantar kambing. Buat freezer, tiap-tiap bulan ada orang akan bersedekah. So sembelih-sembelih, simpan situ. Sembelih-simpan situ. So diorang makan kambing sepanjang tahun. Bukan hanya sehari saja makan kambing. Faham tak? Jadi sedekah makan, beri makan orang. Bukan hanya macam tu cara dia. Bahkan hari tersebut ada hari yang kita nak yang dipentingkan adalah masalah penyembelihan itu. Masalah daging tu nak divide macam mana. Kita nak ambil banyak mana. Ambil lah. Orang tu datang kata saya nak ni. Ambil. Pasal tak ada kita salahkan. Tak ada kata macam akak tak boleh ambil lebih dari 1/3 ni. Tak. Akak ambil setengah pun ambil. Pasal itu cara dia. Cara pengagihan sebenar. Bukan macam dibuat sekarang ni. Wajibkan 1/3. Salah. Tak ada pengwajipan pada sebut. Maka arahan Nabi tadi, Nabi kata makanlah, beri makanlah, simpanlah. Mana simpanlah? Daging akikah, kita tidak buat macam tu. Bagi kita makan pada orang. Dan yang tak boleh orang tuan dia makan hanyalah daging nazar. Kalau untuk nazar, korban nazar, maka nazar tu tak boleh. Dia tak boleh makan. Serah Allah Ta'ala semua. Kena sedekah semua, tak boleh makan. Kalau bukan nazar, buatlah. Ibadah biasa. Kalau kita nakkan kepada korban tadi, apa penyembelihan, bukan masalah daging tu. Daging. Bolehkah kita tetapkan peserta sekian banyak, hadiah sekian banyak, sedekah sekian banyak? Itu dia buat sekarang, kita cakap tadi, yang orang buat sekarang macam itulah. Berdasarkan, dia boleh juga, tapi tak wajib. Pewajipan salah lah. Macam ada orang keluar fatwa, tak boleh simpan daging lebih daripada 3 hari. Itu fatwa Nabi pada tahun berlaku kebuluran.
Lepas tahun berikutnya Nabi kata tak. Nabi kata makanlah. Tahun ini makanlah. Beri makanlah. Kulu wa at'imu wadakhiru. Dia kata kulu wa at'imu wadakhiru. Makanlah, beri makanlah dan simpanlah. So buatlah macam tu. Okey. Satu satu benda je kita ambil hari ni. Hilang dah sedekah. Saya pinjam banyak. Baik, pinjam banyak. Okey, baik. Okey, okey, baik. Berhenti sini. Wallahu a'lam. Okey, kejap lagi lah kita kuliah khas. Tajuk Allah is predominant over his affair. Syekh Yunus Qatrada. Bahasa Inggeris, saya siapa pandai bahasa Inggeris datang. Siapa tak datang balik. Okey. So, 11:30 pagi, 1:30 hari. Kemudian esok insya-Allah kita ada kelas manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Ini orang banyak pergi apa pergi berzikirlah benda. Okey, Ustaz Ali Hasan insya-Allah 11:30 pagi, 1:30 hari. Kita esok. Hari ni yang tak lagi Syekh Yunus Qatrada. Baik, wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.